Sekretaris Desa Cisalada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor M. Busrol Karim mengatakan, saat ini kuota penerima jumlah program Keluarga Harapan atau PKH di wilayahnya semakin banyak yang membutuhkan. Dari survei di lapangan dan banyaknya permintaan dari masyarakat, wilayah Desa Cisalada layak dan membutuhkan adanya penambahan kuota untuk penerima PKH. Sulitnya keuangan disertai dengan kondisi pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab semakin terpuruknya perekonomian bagi masyarakat luas. Saat ini beberapa desa di wilayah Kecamatan Cigombong sedang melakukan verifikasi data calon penerima PKH yang dipusatkan di kantor Desa Cisalada. Kami juga berharap dari pemerintah juga terus menambah kuota bagi desa kami, karena ternyata di desa kami ini masih banyak warga yang memang sangat membutuhkan dan layak menerima bantuan PKH. Dan kami dari pemerintah desa selalu akan siap membantu masyarakat untuk memenuhi semua administrasi yang memang diperlukan untuk calon penerima PKH. Sementara itu, salah satu calon penerima PKH mengaku sangat terbantu dengan adanya program PKH. Desa Cisalada merasa terbantu untuk adanya ini ya, Pak ya. Terima kasih banyak ya untuk pemerintah yang sudah partisipasi ya untuk Desa Cisalada, untuk warga Cisalada yang membutuhkannya. Dari Cigombong, Kabupaten Bogor, Eko Rosandi melaporkan.